Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asnikum Teknologi. Oke, kita saat ini akan servis speedometer Suzuki Splash dengan kerusakan mati total ya. Ini yang nyala hanya lampu ini aja. Kerusakannya mati total. 2, 3, 4. Ya. Bisa diperhatikan yang nyala hanya indikator ini aja, dan kita langsung cek dan recheck kendalanya di mana. Kalau kemarin kan kita mainnya kebiasaan nih, kita kasih ini. Nah, sekarang kita akan cek lebih detail bagian mana yang rusak. Oke, kita cek bagian ini. Ini harus ada 470 UF. Ini kurang ya, 426. Berarti ini bisa dipastikan rusak. Dan kapasitor yang kedua, ini tulisannya 426. Ini aslinya 470. Udah ada nilai yang berkurang lumayan signifikan ya kawan. Oke, sebentar, alatnya harus mati dulu. Dan yang kedua, ini harus 100 UF ya. Berarti yang ini kelebihan. Oke. Kita ini dulu, yang satu 25 volt, yang satu 10 volt. Kita siapkan dulu penggantinya. Sama 10 volt ya. Oke, sekarang kita tes yang ini. Meskipun elko baru ya, ada sebagian yang emang udah rusak dari sananya, jadi kita harus pastikan lagi. Nah, ini 461 170 masih toleransi, 461 masih bisa dibilang ini. Kalau yang ini 425, berarti yang ini bagus ya. Kalau ini kurangnya jauh, ini 461 bisa dibilang masih oke ya. Sekarang yang 136 itu menurut saya kegedean ya. Cek yang ini. Ini yang 10 volt 100 UF. Nilainya berapa? Nah, ini 101. Ini toleransinya masih bagus. Yang ini kegedean, jadi yang ini kurang, yang ini 15. Oke, kita langsung eksekusi saja. Untuk kedua speedometer ini, untuk teman-teman yang mempunyai kendala yang sama bisa ngikutin tutorial saya, lakukan dengan hati-hati ya. Hal yang pertama itu kita cek dulu bagian
power ya, power supply. Ini kan bagian power supply ya. Kalau bagian power supply udah aman, tapi masih kedap-kedip, berarti ada kendala yang lain. Oke, setelah aku udah dicabut. Awas, pas proses pencopotan ini harus hati-hati ya, jangan sampai jalur di bawahnya ikut keangkat. Kalau sampai ikut keangkat, berabe. Angkat, kita ratakan dulu kaki-kakinya, kita bersihkan dulu biar masangnya enak nyaman ya. Mohon maaf video yang tadi pas proses pelepasan pemasangannya tidak tervideo ya, karena baterainya lobet, baterainya lobet ya kawan. Oke, dan ini hasilnya, hasil dari pemasangan ya, bisa kita langsung tes atau kita coba hasilnya seperti ini. Nah, sekarang udah nyala ya, udah nyala dengan normal, tidak ada kendala. Oke, ternyata seperti ini kawan hasilnya. Ternyata yang nomor 4 itu ground, kita kasih ground. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan fix, ternyata yang ini nilai polaritasnya menurun, yang ini kelebihan ya, 14. Ini enggak 100 UF ya, tapi tadi 136 14. Jadi dua kapasitor ini rusak, udah dipastikan rusak ya. Nah, untuk kasus Suzuki Splash seperti ini, tahap pertama itu disarankan kita harus cek dulu area regulator atau area power supply ya. Tadi saya enggak langsung cek, enggak cek dulu karena lupa ya. Langsung saya cek ini karena kebiasaan itu yang mati pasti ini, kebiasaan rata-rata, tapi ada juga yang ininya mati atau ininya mati. Kalau yang ini alhamdulillah cuma ini yang mati. Nah ya, jadi hal yang pertama itu cek dulu area regulator. Seperti tadi saya menggunakan ESR ya, pengecekannya nggak menggunakan multitester karena nilainya itu supaya lebih akurat ya. Ini saya menggunakan ESR meter ya, ESR meter supaya nilainya lebih akurat. Dan apometer itu saya gunakan hanya untuk pengecekan tegangan ya, sama nilai resistansi ya. Saya menggunakan yang digital itu cuma untuk tegangan, yang
analog itu cuma untuk resistansi, dan untuk nilai-nilai lain saya menggunakan ESR supaya lebih lebih enak gitu ya, kerjanya. Oke, ini hasilnya. Sorry, mohon maaf pas proses pemasangan nggak saya videoin karena tadi handphonenya lobet ya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak ada lagi yang dioprek, hanya ini diganti, dua kapasitor ini diganti. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terus buat teman-teman juga yang mau servis speedometer, silahkan chat admin kita ya. Kebetulan nomor handphonenya ada, nanti saya kasih di deskripsi. Dan untuk yang luar daerah Purwakarta itu bisa dikirim ya, dikirim. Oke, akhiri cukup saya akhiri dulu. Mohon maaf cara bicaranya belepotan, masih tahap belajar. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.